Is that a yes? Is that a yes? Come on, answer me. Nekat lamar Nikita Mirzani, inilah sosok Beat Self Adaidi, bule Prancis pacar Nyai Niki. Sosok Nikita Mirzani kembali jadi sorotan publik. Dikabarkan Nikita Mirzani dilamar kekasih bulenya Beat Self Adaidi. Ya, kabar dilamarnya Nikita Mirzani oleh sosok Beat Self sempat menggemparkan publik. Lantas siapa sebenarnya sosok Beat Self yang berani melamar Nikita Mirzani tersebut? Belum lama berpisah dari Dipo Latif, sepertinya Nikita Mirzani hanya butuh waktu singkat untuk menggantikan ayah dari tiga anaknya. Dari unggahan stories akun Instagram pribadinya, Nikita Mirzani kini telah dilamar kekasih bulenya Beat Self Adaidi. Lamaran romantis pun dilakukan Beat Self di hadapan ibu tiga anak tersebut. Walau terbilang perkenalan Nikita Mirzani dan Beat Self cukup singkat, namun tampaknya model asal Prancis itu tak main-main dengan hubungannya ini. Pada awal unggahannya, Beat Self Vida awalnya menyatakan ingin memberikan kejutan kepada Nikita Mirzani. Nikita Mirzani pun merasa tersipu atas perilaku Beat Self terhadap dirinya. Beat Self terlihat mengenakan t-shirt warna ungu, celana jeans tiba-tiba berlutut di hadapan Nikita Mirzani. Tak sekedar itu, Beat Self pun terlihat mengeluarkan sebuah kotak cincin dan langsung memberikan cincin tersebut kepada Nikita Mirzani. Ex Dipo Latif itu pun langsung menutup wajahnya terharu akan perlakuan sang kekasih. Sahabat dekat Nikita Mirzani, yakni Fitri Salhuteru pun mengucapkan selamat atas apa yang terjadi, yaitu lamaran tersebut. Fitri Salhuteru pun ikut berbahagia dan mendoakan yang terbaik untuk Nikita Mirzani. Banyak banget yang DM dan menanyakan pendapat saya tentang berita ini. Saya orang yang paling bahagia kalau Niki bahagia, karena setelah apa yang terjadi di hidup dia selama ini, terlebih masalah pasangan, saya selalu berdoa semoga dia mendapatkan pasangan yang bisa membuat dia bahagia, bisa menjadi teman untuk membesarkan anak-anaknya, dan bisa menjaga Niki dari orang-orang jahat di luar sana. Dilihat dari akun Instagram pribadi Beat Self Adaidi, Beat Self memang beberapa kali mengunggah kebersamaannya dengan Nikita Mirzani. Selain itu, ia juga kerap mengunggah foto pemotretan kegiatannya sebagai aktor dan model Prancis. Namun ada salah satu foto yang membuat warganet heboh. Postingan foto Beat Self Adaidi yang diunggah pada Mei 2016 lalu terlihat penampakan ia bersama dua orang anak dan seorang wanita. Banyak yang menduga kalau wanita dan dua anak tersebut adalah anak dan istri Beat Self Adaidi. Dan banyak pula yang beranggapan kalau Beat Self Adaidi merupakan seorang pria yang kini sudah berstatus duda. Kalau jadi nikah sama Nyai Nikita Mirzani, bisa-bisa nanti jadi janda dan duda lagi. Please, kakak cari yang single, dia udah ada buntutnya. Kak Niki bisa kok. Dia duda, aku gak mau Kak Niki jatuh ke yang salah, sayang. Kak Niki terlalu cantik. Posting aja guys, mungkin ini keponakan atau sepupunya. Karena sekarang usia 23 tahun, foto ini tahun 2016, berarti pas masih 20 tahun. Anak yang difoto umurnya sekitar 2-3 tahun. Masa iya bule kawin umur 16-17 tahun?
Terkait kebenaran dugaan kalau Beth Sel FADID merupakan seorang duda, kita masih menunggu klarifikasi langsung dari Beth Sel FADID dan Nikita Mirzani, guys. Lalu bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe. Terima kasih telah menonton.